back into me guys ya. Jadi hari ini setelah request dari kalian semua, gua bakal record buat main Among Us bareng Jesse Botak, ada Patrick, Jessica aja dan lain-lain, ada Leo Koce juga. Jadi sekarang ya, semoga gua jadi impostor sih, kalau jadi crewmate males juga ya guys ya. Oke, okay, let's go. Gila. Mute ya, mute. Oke, kita salaman dulu semuanya. Aduh, please, gua impostor, please. Akhirnya gua impostor, anjing. Antion, lu mute ya. Iya, lupa. Gua bacok lu semua. Aduh, kenapa sih Patrick ini bukan jadi impostor sih? Jadi impostor juga sih. Aduh, jadi kesel gua lo. Banyak kali ya, guys ya. Oke, kita benerin tugas dulu. Kita sosok benerin tugas dulu ya guys ya. Wait. Nah. Kita cari mangsa dulu ya guys ya. Kita cari mangsa dulu. Ya. Mana nih gua nih? Bacok. Tapi kita kayaknya kita nih enggak boleh ngebacok awal-awal guys. Kalau enggak nanti kita belum apa-apanya udah ketahuan gitu ya guys. Kalau udah ketahuan ini enggak lucu gitu. Awas. Kita sabotase dulu deh, Nah, kita lihat security dulu. Wah, Kelvinnya udah dibunuh. Gua gak mau kill cepet-cepet dah. Gua gak mau nge-kill cepet-cepet dah. Takutnya tadi tuduh anjir. Siapa yang mati? Gua nampak di... Aku gesek tadi. Gua lagi sama Jessica Agen sih di bawah. Siapa yang tadi di kiri atas? Siapa yang tadi di kiri atas? Aku lagi sama Bang Patrick. Mayat di mana? Mayatnya di mana? Di CCTV. Patrick, Jessica. Sama siapa lagi itu? Siapa yang report? Lagi benerin tuh. Leo. Wah, self report. Self report sih ini kayaknya sih, sumpah sih ini si Koce. Anti Yuan di mana? Anti Yuan. Kenapa? Oh. Tadi ya, ada satu orang di sebelah kiri atas loh. Rame-rame. Iya, tadi rame-rame. Tadi memang sih lagi pada rame-rame di tempat admin. Tadi di ruang. Kayaknya sih yang report sih benar sih. Tadi yang enggak bareng kita siapa ya? Weh, Leo Koce sih enggak bareng gua sih, Leo Koce. Enggak sama kita. Gua bisa karena Ah, Justin. Benar. Ah, kenapa? Kenapa sih, Jess? Baru kan kita rame-rame nih, yang enggak sama kita yang Leo sama Justin. Oh, emang lu di mana, Jess? Gua ngelihat dari admin, itu ada satu orang di CCTV, satu orang di upper yang kiri atas itu lu. Nah, kiri atas itu siapa tuh? Dia itu. No limit. Lu di mana, Pe? Yes, no limit dong berarti. Aku. Ini sih yes, no limit sih ini benar nih. Woi, dengar gua dulu. Kenapa? Kenapa lu ada alibi apa? Nih. Woi Jessica Jen, tadi kita di meet kan di tengah-tengah di kafetaria, gue ngekill iya. Dua kali tuh. Kagak. Berarti gue bukan impostor. Ya itu kan taktik. Benar. Mungkin lu enggak ngekill, lu enggak ngekill Jessica Jen, nyata itu taktik lu, Jess. Pura-pura baik di depan kamera doang. Iya. Ini kayak Jess no limit di fix ini. Siapa nih jadi? Bukan gue Patrick, kalau gue bukan gue Patrick ya. Jangan gesek. Jangan gitu. Gue harus gue vote link Leo. Wah parah sih, gue gak mau. Gue gak mau report lagi sih. Ini gak ada. Bahaya cok kalau nge-report ini. Mute guys. Mute. Sumpah guys. Kita nih mesti ke arah CCTV nih, bahaya nih kalau kita nggak ke arah CCTV. Kita lihat dulu ya guys ya, sebelum kita mau ngebacok tuh ada orang nggak di CCTV ya guys ya, kalau nggak tuh bahaya. Woi, apa nih? Naon apa? Naon? Kenapa cok? Ini kenapa ini? Kenapa? Naon? Gua ngeliat ada yang ngefan di depan gua sih, warna biru. Mas seriusan? Wah. Wah. Patrick vote udah.
Serius, Sam? Aku ada yang apa? Aku kenapa? Warna biru nih ya, warna biru nih ya. Fun. Aduh, kacau lu, trik. Gimana? Ngomong trik. Aku tuh lagi nyelesain misi. Iya. Terus lu bisa masuk fan enggak, trik? Aduh, masa masuk fan, trik. Bohong. Wah, jadi siapa nih yang bohong? Biru muda atau biru tua? Biasanya biru muda juga bisa. Ini siapa nih? Gua sih enggak lihat siapa-siapa sih. Serius. Dengar gua nih ya, kalau misalkan Patrick bukan impostor, gua vote gua nih. Cuma sekarang vote Patrick dulu nih ya. Kalau Patrick bukan impostor, kita di sini vote Justin. Kita di sini vote Patrick. Ini enggak ada yang bela aku. Waduh, parah Patrick nih, coy. Di game ini pacar bisa jadi musuh. Diri sendiri ya. Wah. Kalau nggak mau vote diri sendiri, skip juga nggak apa-apa. Setelah Just No Limit, misalnya dia imposter, kalau bukan berarti vote Olive. Oke. Kok jadi urusan pribadi gini, urusan personal. Mata. Parah, men. Wah, bener Patrick, coy! Mute. Nice. Aduh, tinggal gua, guys. Gua harus nge-kill nih, Anci. Masih hidup semua, cok! Gua liat si Kang Gesek kebunuh depan gua, anjir. Gua liat si Kang Gesek coy, si Dwi Woy coy. Woy sumpah, gua liat si Kang Gesek depan gua ngekill coy. Woy sumpah Kang Gesek coy, percaya gua coy. Di depan gua coy, di depan gua dia ngekill coy. Siapa nih? Kang Gesek gua perempuan, percaya gua coy. Gua keluar dari game nih, tiba-tiba tolong. Enggak, serius. Ini Kang Gesek coy. Sini nah, ya. Oke. Dikit lagi nih, dikit lagi kelar nih udah. Oh, parah sih Dwi Woy ini ngefitnah gua lo. Kang Gesek cok, Kang Gesek cok. Sumpah Jess, lu masih percaya gua aja. Oke. Kalau bukan item, abis ini kita upload Kang Gesek. Udah lu. Kalau bukan item, Kang Gesek. Anjing. Kenapa Dwi Woy harus masuk, anjing? Aduh, ya ampun. Baru nge-kill si Dwi Woy masuk, anjing. Mute. Imposter lagi lu ya. Ini Dwi Woy gua bacok dulu, sumpah, cok. Mana tuh Dwi Woy ya, Kang Gesek nih, gua ikutin dulu nih, Kang Gesek. Kang Gesek nih, kita ikutin dulu ya, guys. Tuh rame banget ya guys. Rame banget nih. Tegang nih, gue pengen bunuh Dwi Woy guys. Tapi sabar dulu. Ini kenapa dua orang pacaran jalannya berdekatan gini ya? Bar, kita sosok lihat security dulu. Oke, kayaknya kita di sini aman sih. Oke, aduh datang Kang Gesek lagi. Sama-sama kita sabotage dulu ya guys. Oke, aduh datang Patrick juga, anjir. Ngeri banget, cok. Kok rame gini ya, guys ya? Sabar. Ini ada orang enggak di sini ya? Ini kayaknya enggak ada orang sih di sini. Kita kill aja slow. Kita masuk ke ventilasi dulu. Oke, kita ke ventilasi. Kita udah kill. Wait. Kita cari orang dulu. Wait. Ini ada Kang Gesek di sini. Oke. Waduh, kill gua belum bisa, cok. Aduh, gua ketampar. Kill gua masih delay, anjir. Dia gak sadar, goblok banget, astaga. Dia gak sadar, cok, gua keluar dari ventilasi, cok, bodohnya, ya ampun. Gua kill lu, goblok, sumpah lu, gua kill lu, anjir. Lu, sini lu. Kita masuk ventilasi lagi. Pindah lagi. Wah, ketawa nih gua nih. Yuk, siapa yang namanya? Cok? Jen, Jessica Jen. Jessica Jen, kenapa?
gua ngelihat Jessica masuk ventilasi. Wah! Gak bisa kabur lagi dong. Depan mata gua. Jessica Jen. Kalau sampai aku bukan berarti yang nuduh ya. Berarti yang nuduh, berarti yang nuduh kalau bukan. Iya, berarti yang nuduh, berarti yang nuduh. Karena aneh banget party ini mainnya feeling-feelingan anjir. Kalau sampai langsung dia masuk ventilasi, fix 100%. Wah, kalau misalnya bukan aku berarti abis ini vote Kelvin. Iya, iya. Kelvin ya. Oke, aku vote diri aku sendiri deh. Tapi kalau bisa masuk ventilasi mah enggak mungkin salah lagi dong. Iya, aneh banget. Gak mungkin. Orangnya mati di security. Wah. Wah, Kelvin. Emergency, bos. Vote langsung. Sumpah, vote langsung. Anjing, gak gitu juga, cok. Enggak, kenapa lu bisa nuduh itu? Aneh banget, cok. Jangan-jangan, kita jangan pencet emergency dulu guys. Bahaya banget nih. Kelvin ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi orang yang sangat-sangat kita salahin nanti guys ya. Sabar. Sabar dulu. Kita cari orang yang mau gue bacok palanya sih itu. Mana ya guys? Orang apa nih? Sabar. Wait, ini ada si Kelvin. Kelvin ini gua harus jalan sama sengganya sama Patrick atau sama siapa gitu biar gua enggak dicurigain gitu guys. Coba kita jalan dulu sama Patrick biar kita enggak dicurigain. jalan bareng. Oke. Ini siapa yang lagi bertiga ya? Ini bisa gua sabotnya sih guys. Aduh belum enggak bisa gua sabotin sih guys ya. Gua enggak ngerti anjir. Sabar. Sabar. Oke, kita lihat sisi kondisi dulu ya guys ya. Gua gak mau sampai melakukan kesalahan di jarang-jarang nih dapat impostor seasik ini, cok. Slow. Harus Patrick dulu yang kupenggal palanya ya guys ya. Gimana dia? Kelvin jalan. Loh, siapa nih? Anti-Yuan. Kenapa Anti-Yuan? Tadi lagi benerin lampu kan, nah dia di situ, habis itu dia hilang, dia turun dari ventilasi. Oh iya, oke, dari ventilasi. Dia di sana langsung ini, langsung benerin light langsung. Bentar, serius. Kalian lupa tadi itu setelah Jessica Jen ternyata bukan imposter, kita harus report Kelvin. Enggak. Oh iya. Oh iya ya. Oh ya Kelvin dulu deh, ini masih mencurigakan Kelvin, nih. Kelvin. Dari tadi gua diikutin terus, cok. Anda masih Kelvin. Siapa dulu nih? Gua Kelvin. Udah jelas dulu, cok, Anti-Yuan. Anti-Yuan dulu sih. Oke. Anti-Yuan dulu. Ah, gua udah vote Kelvin anjir. Enggak. Itu pengaruhnya Alif benar. Percaya sama gua. Gua dari tadi gua takut bikin gua diikutin, makanya anjing gua ngikutin Patrick. Lu yang ngikutin gua. Ngapain lu? Ikutin. Enggak, gua diikutin sama bikin gua takut. Lu yang ngikutin gua anjir. Gua takut. Ah, Kelvin nih kayaknya sumpah dia. Mit. Gue pengen banget bunuh si Olive. Cuma ini Kelvin nih gak boleh kita bunuh guys. Sebagai suspek deh. Siapa lagi sih cok ini? Yo. Nah ini kenapa lagi? Apa lagi cok? Tunggu. Aku benerin lampu. Enggak. Ini tadi kan Olive nuduh si siapa? Anti-Yuan hilang ya? Ternyata Anti-Yuan gak ngilang kan? Iya. Nah lu sadar gak sih? Ketika ada yang salah nuduh tuh Brandon kan paling semangat cok. Mana ada kayak gitu anjir. Katakan, oh iya cowok ini. Nah, muter balikin fakta lagi nih. Ya gak sih, bener. Dari awal si Kelvin ini muter balikin terus cowok kayak gini. Bukan. Oh iya, tadi si Kelvin juga semangat banget cowok ngefoto. Nah iya kan, dari awal cowok. Tiba-tiba dia ngikutin gue, dia bilang kayak gini. Kiranya nih, Olive ya kan, Olive beneran namanya beneran ngeliat ya kan. Beneran ngeliat si Anti-Yuan. Ya pasti gue, ya udah kalau emang ngeliat. Soalnya gue juga tadi kayak seakan-akan. Ah yang bener lu. Yang bener. Ini lu sama Olive mirip loh, sama-sama ngeliat taunya salah loh. Eh, jangan-jangan ini Kelvin sama Olive nih berdua. Makanya, nih. Makanya mereka gak, berdua tuh sama-sama ngelihat tapi gak, ternyata gak, salah semua. Iya, cok. Okay. Loh. Si Kelvin sini pilih gua nih. Dari tadi aja. Ini kenapa Kelvin sama Olive kayak kerja sama ya, cok? Kalau misalnya dari tadi
gua impostornya, gua dari tadi udah bunuh lu, cok. Makanya anjir. Bikin sama. Eh, gua dari tadi jalan sama lu, Vin. Gua enggak pernah ngebunuh lu dari awal, dari awal. Kelvin. Dulu aku sakit. Oke, Fat bikin dulu nih. Kalau gua minta sendiri gua pasti langsung dibantai anjir. Ini siapa nih? Gue sih Kelvin sih, dia dari tadi kayak playing victim gitu sih sama Olive. Apa pembelaan lu, Ken? Apa? Gue dari tadi ngikut ada sih, ikutin si Kelvin tuh gak ada gue bunuh, cok. Gue lagi mau ngejarin teks anjir. Ini aja, habiskan dulu, aku. Bikin. Kelvin sih, gue lebih tetap ke Kelvin sih. Bikin. Oke, kalau bukan si Ken berarti si Kelvin nih? Iya, kali ini kalau bukan dulu, kita Kelvin dulu. Gas, Ken, kalau bukan bikin gue langsung voting gue sekarang juga. Bye-bye, Ken. Anjing! Aduh, lu kan. Aduh, astaga! Kelvin bener, oke. Berarti di sini membuktikan Kelvin bukan... Mute. Ayo, Koce. Lu harus menang, sumpah, cok. Aduh, tadi gua kelamaan guys, gak kebunuh lo, jadi kesel gua, anjir. Tinggal si Kocen. Aduh, ada dead body, anjir. Wajingan Leo ya. Leo, udah kelihatan ya. Udah gak bisa itu. Hah? Udah gak bisa kalah. Gak bisa ngelak lagi di depan mata. Tadi tuh tinggal 2 detik lagi oksigennya habis. Gua pengen bunuh dia sebelum Aduh, lele. Aduh, 2 detik lagi mana tadi? Sama 2 orang gini, cok. Ken. Harusnya tuh tadi kita skip vote terus kita punah kita. Iya, aduh, bangsat. Aduh, kalah kita, Lego. Aduh, gila. Enggak, lain kali ya. Enggak pakai lama ini gua bacok si Kelvin nih, sumpah, Jo. Ya. Mute lagi ya. Ya, pokoknya hati-hati mau bikin aja. Ya, hati-hati. Wah, kenapa gua dapat impostor terus, anjing. Aduh, kocak banget anjir, gua dapat impostor terus, cok. Gua bacok lu semua lu sini lu ya. Enggak pakai bacok bakal enggak pakai lama bakal langsung gua bacok deh ini. Mana? Fisik aja nih. Udah ada dead body aja anjir. Siapa? Siapa yang mati tuh? Olive mati. Olive gua lihat. Olive mati. Gua lagi sama. Gua lihat mayatnya di lemari. Aku sama Jess sama Ana. Gua lihat warna hijau banget ya. Warna hijau. Iya, warna hijau. Warna hijau. Hei, Ana ngelewatin mayatnya. Itu gua mau nge-report. Iya, warna hijau. Udah ke-report duluan. Mayatnya di sebelah mana? Enggak, lu di sebelah kanan, di sebelah di weapon. Hah? Dia lewatin mayatnya ke kafetaria. Iya, warna hijau. Iya, gua mau nge-report, cuma si Justin nge-report duluan. Iya, kalau bukan Ana, gua ada. Iya, tadi gua lewatin Ana juga sendirian di situ. Oke, foto. Ayo ayo angkat posnya itu anjay lah. Jalan lah. Kita lihat ya.
Wah, gila, ini serame ini gimana caranya gue bisa menang ya? Aneh banget cok, seenggaknya gue mesti dapetin satu orang yang bisa gue bunuh dulu sih. Kalau enggak terlalu bahaya nih. Wah, sumpah guys, gue gak berani keluar dari ventilasi, anjir. Aduh, kalau gue keluar ventilasi, gue ketawa-ketawa, aduh. Harus cari orang ini yang banyak bacotnya Kelvin ya, tepas malah. Gua nemu mayat. Oke. Di mana? Mayat ini di paling kanan. Gua enggak tahu namanya apa, di paling kanan ya. Paling kanan navigation ya? Apa? Navigasi itu ya? Di tempat ada... yang main ini, yang main pesawat ya. Pilot. Tempat pilot bukan tempat pilot tempat gitu. Tempat yang main pesawat kan, yang main pesawat. Iya, tapi tadi... gua enggak tahu ya ini tadi sih gua ketemunya Beacon doang ya. Beacon tuh di sebelah kiri banget. Terus pas gua kanan-kanan tuh gua enggak nemu orang sama sekali kayaknya. Penjahatnya langsung kabur. Ya? Gua juga tadi di kejar-kejar sama Kentucky. Lu dikejar-kejar Beacon ya? Iya. Enggak ngapain kejar-kejar. Gua lagi kerjain teks juga itu. Astaga, terus aja gua dituduh, cok. Setiap game gua terus jadi dituduh, anjir. Ya udah, lu kerjain tas apa di mana? Gua lagi kerjanya ini yang ada ranjang-ranjang. Ranjang-ranjang apa? Ranjang-ranjang. Apaan tuh? Yang ada ranjang-ranjang, ada tempat teleport, ada tempat warp. Maybe. Oh, met-met itu. Soalnya kamu habis teleport, Ken. Sebelumnya itu enggak bisa teleport, Ken. Sebelum itu lu di mana, Ken? Apa? Sebelumnya lu di mana? Gua ketemu lu kan sebelah kiri nih. Iya, di tempat sebelah kanan kan? Lu ngerjainnya apa? Ngerjain apa? Yang mana? Ya itu di tempat di Met Bay, Cok. Sebelum di Met Bay lu kerjain apa? Di sempat di tengah, di bawah di tempat admin. Kerjain apa? Kerjanya admin yang apa namanya? Di tempat admin. Gesek kartu ya, gesek kartu. Gesek kartu. Oh, bohong. Bohong enggak ada. Aku sama Jess mau ini di situ. Oke. Kena jebak anjir. Aduh bangsat. Kok gua bilang iya ya goblok. Anjing. Gua takut ya ini. Aduh. Woi, ini partner gua tuh gampang banget mati anjir. Iya, iya, aku juga takut tadi dikejar-kejar. Gua takut dia bisa jadi impostor terus ya? Gimana tuh?